Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Tariqah Al-Alawiyah, pondasi utama mereka adalah menekankan pentingnya belajar dan menuntut ilmu. Sebab seseorang di antara kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi ini bukan sia-sia, tetapi ada tujuan. Dan tujuan tersebut adalah sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menghamba kepada Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang di antara kita menghamba kepada Allah bukan dengan cara yang dia mau, tetapi dia mengabdi kepada Allah dengan cara yang Allah inginkan darinya. Allah Ta'ala membuat aturan, Allah membuat hukum yang harus dipatuhi, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan. Perintah harus dijalankan, larangan harus dijauhkan. Perintah harus dijalankan, larangan harus dijauhkan. Sehingga inilah tujuan di hidup kita di muka bumi yang sementara ini. Oleh karena itu, seseorang di antara kita harus belajar. Belajar apa? Belajar atau mempelajari atau mencari tahu tentang hukum-hukum Allah untuk dia jalankan, agar dia dapat menghamba kepada Allah sebagaimana yang Allah inginkan darinya. Dia menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Bagaimana dia ingin menghamba kepada Allah apabila dia tidak mengetahui hukum yang dibuat oleh Allah? Bagaimana dia ingin mentaati perintah Allah jika tidak dia tidak mengetahui apa perintah yang Allah perintahkan kepadanya? Bagaimana dia mampu menjauhi larangan jika dia tidak mengetahui larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia jauhi setelah itu? Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, setiap orang Islam, setiap orang yang mengakui ketuhanan Allah. Maka dia akan menyadari tentang tujuan hidupnya untuk menghamba kepada Allah, sehingga ketika dia menjadi seorang muslim yang tahu tujuan hidupnya untuk menghamba kepada Allah, dia dituntut untuk belajar tentang hukum-hukum Allah. Nabi mengatakan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, apa yang harus dipelajari? Apa yang harus dia ketahui? Dan beberapa lagi mengatakan dirinya setelah umur telah berlalu, waktu telah terlambat, gak ada waktu lagi untuk belajar. Kami katakan, dahulu para ulama mengatakan, apabila seseorang menuntut ilmu untuk dirinya, untuk pribadinya, fal ghalil minal ilm yakfi, sedikit dari ilmu cukup baginya sebagai modal untuk menghamba kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tetapi jika dia belajar untuk memenuhi kebutuhan umat, fahawaijun nas katsira, maka kebutuhan umat sangat banyak. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus melihat diri kita. Kita di dalam kelompok yang mana? Apakah kita ingin menjadi orang yang memberikan manfaat kepada umat? Maka kita harus belajar lebih dalam lagi dan meluangkan waktu kita untuk belajar. Tetapi jika memang tujuan utamanya adalah untuk diri kita sebagai permulaan, maka sungguh untuk belajar dan menuntut ilmu tidak memakan waktu yang banyak dan tidaklah sulit. Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, salah seorang ulama besar di masanya,
salah satu salah satu tokoh sentral daripada Tariqah Al-Alawiyah, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau itu merangkum suatu kitab yang sangat berkah dan sangat bermanfaat. Di dalam kitab ini beliau rangkum segala hal yang wajib dipelajari oleh seorang mukmin sebagai bekal utama dia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kewajiban dirangkum di dalam kitab yang ringkas tersebut yang dikenal dengan sebutan kitab Ar-Risalatul Jami'ah, risalah yang lengkap. Kitab Risalatul Jami'ah ini dibagi menjadi 3 bagian oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dia tidak lebih dari 10 halaman, lebih kurang. Bagian pertama berbicara tentang akidah, tauhid, keyakinan yang harus dianut oleh setiap orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah tentang fikih ibadah, di mana kita sekarang, kita seorang hamba adalah wajib sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Kewajiban ini dirangkum singkat padat di dalam beberapa halaman adalah Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu bagian kedua di dalam ilmu fikih. Dan yang bagian terakhir adalah ilmu at-tasawuf atau ilmu tazkiyah, ilmu yang berbicara tentang akhlak batin, hal-hal, sifat-sifat al-madmumah yang tercela di dalam hati yang harus disucikan hati kita dari sifat-sifat tersebut. Dan sifat-sifat yang mulia yang dianjurkan oleh Allah terkait dengan hati dan batin, sehingga setiap muslim harus memiliki sifat mulia tersebut di dalam hatinya. Ini 3 bagian secara ringkas, tidak lebih dari 10 halaman. Dan apabila seseorang bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, gak lebih dari 1 bulan dia akan memahami perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau itu pernah mengatakan di dalam kitab tersebut, di dalam mukaddimah tersebut, di mukaddimah dari kepada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah, beliau katakan, "Man arafaha wa 'amila biha, narjuluhu min Allah an yakuna min ahli al-'ilm zahiran wa batina." Barang siapa yang mempelajari kitab ini, kitab Risalatul Jami'ah, dan dia menjalankannya, sebab tujuan daripada ilmu ini adalah bagaimana dia menjalankannya menjadi hamba kepada Allah, bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dia pelajari kitab ini dan dia jalankan, maka kami mohon kepada Allah, Al-Habib Ahmad bin Zain, seorang ulama, seorang wali besar, berdoa, kami mohon kepada Allah untuk orang ini agar dijadikan oleh Allah sebagai seorang yang berilmu, ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Oleh karena itu, dahulu guru-guru kami dari Sadatan Al-Alawiyyin, mereka menganjurkan kepada kami dan kepada murid-murid untuk menghafal kitab Risalatul Jami'ah sebagai pondasi pertama bagi mereka yang menempuh jalan At-Tariqah Al-Alawiyyah, kitab yang ringkas, singkat, padat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ini bisa dipelajari oleh pemula, oleh anak-anak kecil maupun remaja yang masih muda, bahkan orang-orang tua pun tidak mengenal usia dan tidak memakan waktu yang lama untuk menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa, dari mereka Sadatun Al-Alawiyyin, orang-orang yang menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afati minal fitani, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.